Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tok Tok Woy SMA Wijaya Putra. Kali ini SMA Wijaya Putra melaksanakan pesantren Ramadan 2 hari, yaitu 27 dan 28 Maret 2023. Dan hari ini tanggal 27 Maret 2023 sangat berbeda, karena kita kehadiran tamu, kehadiran narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Dr. Anda Hajah Din Rahma Suryani, Magister Pendidikan Islam. Beliau adalah pengawas dari Kemenag Surabaya. Jadi hari ini kita sudah mendapatkan banyak dari apa yang beliau sampaikan pada pesantren Ramadan SMA Wijaya Putra yang kali ini mengusung tema Ramadanku Totalitas, Akhlakku Berkualitas, dan Belajarku Tuntas. Untuk itu mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Bu Din. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah beliau telah meluangkan waktunya di ruangan ini untuk menyampaikan penguatan literasi yang beliau sebut sebagai dakwah bil kolam, yaitu dakwah melalui literasi. Hari ini juga kita menghadirkan salah satu siswa kita di pesantren Ramadan kali ini, yaitu Ananda Nova Siska. Nah, untuk itu anak-anakku sekalian, para sobat dan para teman-teman semuanya, mari kita berbincang-bincang apa yang kita dapatkan dari anak-anakku pada hari ini. Selamat datang Bu. Terima kasih Bapak. Ya. Jadi kita memang kali ini mengharapkan pelajaran banyak untuk anak kita, khususnya adalah penguatan literasi, dalam hal ini adalah literasi dakwah. Nah, untuk itu kami mohon Ibu berikan gambaran, apa sih dakwah bil kolam itu yang bisa dan telah disampaikan oleh anak didik kita dan bisa dipahami oleh masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tadi sudah disampaikan bahwa saya berterima kasih pada pagi hari ini atau siang hari ini diundang untuk memberikan materi berkenaan dengan dakwah bil kolam di SMA Wijaya Putra. Kenapa hal itu menurut saya penting? Karena kita tahu sebetulnya Allah memerintahkan kepada kita semua untuk yang pertama kali, ayat yang pertama turun itu adalah Iqra. Tapi tidak berhenti hanya membaca. Pada ayat yang keempat, Alladzi 'allama bil kolam, para mufasir mengatakan bahwa itu adalah dengan mengajarkan dengan pena, dengan yang pena, kali ini disetujui, yaitu tulisan. Bagaimana kita akan membaca kalau tidak ada tulisan? Sehingga saya berkeinginan untuk anak-anak siswa-siswi SMA Wijaya Putra bisa melahirkan karya, meskipun itu bercerita mengenai dirinya sendiri. Jadi bagaimana tulisan-tulisan yang bisa bermanfaat, tulisan-tulisan yang baik, supaya itu menjadi jariah pada saat kita mati. Alhamdulillah, amin. Iya Ibu, jadi memang bagaimana kita, yang kita ketahui anak-anak itu memang literasinya kan sangat minim, apalagi budaya membaca anak itu sekali lagi miris kalau kita lihat membaca, mungkin baca WA, baca chat itu paling getol, tapi kalau membaca literasi yang dikaitkan dengan hal yang sifatnya berat sedikit, mereka agak berat. Nah, setelah itu gimana nak, menurut pendapatmu apa yang disampaikan Ibu Hajah Din Rahma tadi nak? Apa baik, kira? Baik sekali, karena diberikan motivasi menulis juga. Alhamdulillah ya. Gak bisa membaca tanpa menulis. Gak bisa membaca tanpa menulis ya. Jadi yang bisa kita baca karena ada tulisan. Nah itu, itu yang di kira-kira tips apa Bu yang bisa kita tips? Itu apa, cepat gitu ya, bagaimana untuk anak kita yang notabene budaya menulisnya itu
agak kurang sekali itu gimana? Jadi motivasinya memang harus dari diri sendiri ya. Ibaratnya kalau misalkan kita ibaratkan telur itu supaya jadi ayam kan nggak boleh ditutup ya, nggak boleh dipukul. Kalau dipukul nanti kan ambiar gitu ya. Jadi harus motivasi dari diri sendiri apa itu muncul. Yang pertama adalah kita bisa belajar dari para pendahulu kita bahwa para pendahulu kita itu sangat menurut saya menginspirasi sekali. Bagaimana dia zaman itu masih tidak ada laptop secanggih sekarang, tidak ada tidak ada HP, tapi masih bisa menghasilkan karya yang begitu banyak. Para ulama-ulama terdahulu itu. Nah, bahkan kalau saya baca, hampir semua totalitas hidupnya itu hanya untuk menghasilkan kitab atau tulisan yang sampai sekarang masih kita baca. Kita tidak mengenal beliaunya, tapi kita masih membaca karyanya. Nah, kenapa saya punya keinginan atau saya punya motivasi yang tinggi untuk mengajak anak-anak SMA? Karena menurut saya anak-anak SMA itu adalah anak-anak yang punya potensi yang maksimal, yang bisa kalau asalkan dia mau saja itu pasti luar biasa lebih daripada saya. Saya bisa jika saya mau, istilahnya begitu ya. Kemudian satu lagi yaitu ada ayat yang mengatakan balighul ani walau ayat, sampai dariku walaupun satu ayat. Nah, kalau saya memberikan kemudian anak-anak itu tadi mengeksekusi dengan menulis, saya kan kalau saya ikhlas ya dapat. Nanti kalau anak-anak bisa menulis, nanti bisa menurunkan ke teman yang lain juga. Istilahnya yaitu jariah yang sistemnya sel. MLM jelas ya. Daripada kita menulis hal yang tidak ada manfaatnya, itu akan jadi dosa warisan. Jadi kita perlu ingat amal jariah lewat tulisan ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kita pengen umur panjang seperti itu ya. Jadi ya tulisan itu. Jadi walaupun kita sudah meninggal, tampaknya kita masih dapat. Nah, nama kita masih disebut itu ya. Mungkin seperti Pak Ibu sampaikan, jika kita bukan anak raja, kita bukan ulama, maka ya kita menulis ya biar kita dikenang. Nah, menurut pendapatmu bagaimana? Nah, apa yang disampaikan oleh Ibu Hajah tadi? Nah, itu baik sekali, karena melalui menulis kan motivasinya dari para pendahulu dan juga dari ridho Allah. Jadi kita dapat motivasi menulis, membaca, karena membaca itu juga kita dapat ilmu sampai akhir hayat. Iqra tadi ya. Perintahnya Iqra, surat Al-Alaq 1-5 itu Bu ya. Khususnya ayat 5 ya Bu. Yang mengajarkan dengan pena itu Bu ya. Alhamdulillah, jadi itu yang membekas, yang bisa kita dapatkan atau kita pelajari hari ini. Balighul ani walau ayah. Nah, itu berarti kita tidak boleh pelit ilmu istilahnya ya. Karena dengan ilmu itu jariah kita akan mengalir terus. Nah, itu yang bisa kita. Nah, kira-kira Nova tadi sudah nulis apa ayo hari ini? Yang diajarkan oleh Ibu tadi. Sudah nulis apa hari ini? Ayo. Hari ini dalam kegiatan Pondok Ramadan tadi sudah diajarkan bagaimana menulis cerita fiksi dan faksi melalui teknik-teknik yang diajarkan oleh. Sudah banyak yang didapatkan dari Bu hari ini ya. Fiksi dan faksi. Faksi apa nih? Faksi itu? Faksi itu cerita asli atau cerita yang berdasarkan pengalaman namun dikembangkan. Oh gitu ya, faksi ya, ya fiksi, faksi. Nah itu luar biasa. Artinya hari ini dengan Ramadan yang kita pesantren Ramadan yang kita laksanakan dengan tema Ramadanku totalitas, benar-benar anak total. Diajarkan bagaimana kita menulis, kemudian kita juga akhlaku berkualitas. Alhamdulillah sekolah kita SMA Ujaya Putra punya visi unggul berbasis pendidikan budi pekerti. Nah, di sini akhlaku berkualitas dapat. Nah, kemudian kita belajar kutuntas. Lah, belajar tadi benar-benar ada hasilnya hari ini. Jadi anak-anak ini melalui Nova sebagai salah satu perwakilan dari sekian peserta pesantren Ramadan hari ini benar-benar mendapatkan nilai lebih. Nah, kira-kira tips yang paling akhir pesan yang bisa Ibu sampaikan untuk kami ke depannya, khususnya untuk anak didik kita, apa itu Ibu?
Seperti tadi ya Pak ya, sudah saya sampaikan. Jadi meskipun kita mengikuti pelatihan menulis apapun itu, berapa kalipun itu, kalau tidak kita eksekusi dengan menulis, ya nggak akan menghasilkan karya. Oke, jadi sekali lagi ya, menulis, menulis, menulis. Menulis, menulis, menulis. Nah, ya, terus ada lagi satu Pak. Yaitu bahwa menulis sebetulnya gampang. Kata salah satu tokoh ya, menulis itu ibaratnya seperti kita naik sepeda. Sekali kita bisa naik, nggak akan lupa. Nah, sama dengan menulis. Sekali kita bisa menulis, maka akan mengalir. Nah, untuk bisa mengalir itu ya perlu latihan, karena tidak mungkin ada penulis yang dilahirkan sehari semalam. Jadi harus terus berlatih. Menulis seperti mengayuh sepeda, kita jalan aja. Karena gitu kan jatuh-jatuh, gitu kan. Ya, seperti tadi yang mungkin sudah saya katakan. Nah, itu tapi lama-lama dengan dia terus membaca, terus menulis, maka dia akan terlatih. Tulisannya itu akan enak dibaca. Akhirnya membudaya gitu, budaya tulisannya itu ya. Iya, Bu. Alhamdulillah. Jadi memang harus anu, Pak. Ada unsur sabar sih dalam. Ada unsur sabar paksa ya. Iya, dipaksa, betul. Ada unsur dipaksa. Jadi dipaksa kemudian jadi bisa, terbiasa nanti luar biasa. Dipaksa jadi bisa, terbiasa luar biasa. Waduh, ini dipaksa bisa, terbiasa luar biasa. Jadi unsur itu, jadi memang sabar itu perlu tadi terus dipaksa. Iya. Terus yang tidak kalah pentingnya Pak, tadi sudah saya bilang, motivasinya kita itu mencari ridho Allah. Ridho Allah. Yang number one. Jadi kalau kita menulis apapun, kalau ada hal yang ingin kita sampaikan berupa kebaikan, pasti itu Allah ridho. Nah kalau kita menulis motivasinya, nanti itu kalau misalkan cuan lah ya, datang sendiri itu. Kalau kita nulis cuan datang. Nah, jadi kita bukan motivasi karena nulis itu untuk dapat duit. Jangan itu. Ridho Allah dulu. Nanti itu dengan sendirinya. Itu sebagai bonus saja. Kalau dapat cuan itu bonusnya sebenarnya. Tapi yang pasti ridho Allah yang kita harapkan. Kemudian yang tadi, dakwah bil kolam. Dakwah bil kolam. Surah amal jariah ini jalan terus sejalan. Karena kan nggak semua anak ya. Kalau misalkan guru beda ya. Guru punya pengetahuan disampaikan ke murid itu sebagai ilmu yang manfaat. Anak-anak atau kita belum tentu juga bisa wakaf gitu kan, karena belum tentu juga kita berkecukupan. Tetapi kalau yang namanya ilmu sekecil apapun kita bagi, kata bapak saya dulu, ilmu semakin kamu bagi maka ilmu akan semakin ikut sama kamu, melekat. Ilmu semakin kita bagi akan semakin melekat ikut sama kita. Itu jadi jangan pelit sama ilmu. Jangan pelit sama ilmu, itu konsepnya teman-teman. Jadi jangan pelit sama ilmu, karena ilmu itu semakin dibagi akan semakin melekat. Nah ini kata kunci yang bisa kita pegang. Nah, sekarang Nova merasakan apa setelah ibu memberikan pesan bagaimana kita memaksa, kemudian kita menjadi bisa, terbiasa, dan luar biasa lah. Kira-kira dari apa yang ibu pesankan tadi, apa yang bisa Nova rasakan ini kira-kira untuk apa besok saya harus nulis lagi, nulis lah, apa seperti itu atau bagaimana? Nah, itu yang disampaikan dari ibunya itu saya merasa termotivasi, jadi saya ucapkan terima kasih juga karena termotivasi untuk menulis dan berbagi ilmu. Jadi kita itu bisa menulis sambil berbagi pengalaman juga dan bermanfaat. Supaya kita bermanfaat itu ya, nulis, berbagi pengalaman dan bermanfaat. Oke, jadi pamungkasnya, nah pamungkasnya kita yang pertama adalah bagaimana kita kemudian mempunyai produk, atau di sini proyek literasi kita. Nah, mempunyai produk itu sebagai unggulannya gitu ya. Jadi kita nulis kemudian menjadi produk lah itu. Kira-kira mohon maaf ibu, mungkin ada satu karya yang mungkin dari ibu yang perlu kami pelajari, tips atau apa dari buku ibu yang bisa kami pelajari bersama anak-anak. Seperti tadi saya sampaikan ya Pak ya, jadi kalau kita sebagai penulis itu nanti kita akan peka. Kita akan peka. Jadi seperti tadi saya sampaikan, saya termotivasi misalkan menulis yang pertama ngajak anak-anak itu kan dari satu kejadian tadi yang saya ceritakan, bahwa ada anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Nah itu saya pengen tahu kayak apa sih sebetulnya anak-anak berlaku kepada orang tuanya, dan mahal ini biru walidain ya, biru walidain itu. Karena saya nggak pengen anak-anak saya itu ada yang durhaka kepada orang tuanya. Karena orang tua itu adalah wujud Tuhan kan, gitu ya. Surga istilahnya ya, di dunia apalagi ibu gitu.
Ridho Allah fi ridho walidain wa sufti Allah fi sufti walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua. Murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Nah, dari kegelisahan saya, kepekaan saya tadi, saya mengajak anak-anak untuk menuangkan idenya, kayak apa hubungan mereka dengan orang tua. Sehingga lahirlah 8 karya dari anak-anak itu, masing-masing kelas itu ada satu karya. Iya, iya. Okay. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana sekarang guru memotivasi murid untuk bisa menulis dan berkarya? Ya. Nah, makanya tadi mungkin kalau yang saya kemarin kan antologi nggih Pak ya, kumpulan cerita antologi. Anak-anak. Nah, hari ini yang saya bagikan kepada anak-anak ya apa, anak-anak itu bisa melahirkan karya solo dari cerita dia yang bisa memberi motivasi kepada orang lain, menginspirasi orang lain dari kisahnya. Iya. Dari antologi kumpulan cerita bersama teman-temannya kemudian menjadi berkarya solo dirinya sendiri itu Bu ya. Meskipun tidak ngapunten, mungkin tokoh dari anak ini kurang kuat ya. Bisa mungkin diambil seperti tadi yang saya bagikan. Oh, bisa dari mendengarkan orang, mengamati kisahnya orang yang menurut sumbernya bisa dari mana saja. Dari mana saja seperti itu. Baik, Bu Dr. Anda Hajah Din Rahma. Ini yang kami pelajari banyak dari Ibu. Terima kasih pula telah mengajarkan kepada anak didik kami, khususnya di Pesantren Ramadan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nanti di Ramadan yang akan datang. Amin. Dan tetap mohon Ibu memberikan wadah bagi kami, bagaimana anak-anak kami khususnya SMA Wijaya Putra ini bisa berkarya, berkarya dan berkarya melalui tulisannya. Baik, teman-teman, mungkin sebelum ditutup Bapak, saya mau menyampaikan untuk anak-anak SMA Wijaya Putra bisa mengikuti juga kegiatan kami di komunitas CRS Indonesia yang setiap sore jam 5 itu dari guru-guru yang menulis itu dia menceritakan kisahnya, maksudnya komunitas CRS Indonesia. CRS Indonesia. Nah, itu kerjasama dengan Kanwil Kemenag provinsi beserta MGMP PAI Jawa Timur baik SMA maupun SMK. Itu ada ya model seperti ini ke Kultum yang bisa diikuti live di YouTube. Jadi KCI ya, Komunitas CRS Indonesia. Nanti saya juga antara lain dua kali mungkin di situ jadi pemandu. Terima kasih Bu Aja. Jadi alhamdulillah kita KCI itu bisa kita ikuti komunitas di sana. Mudah-mudahan ilmu literasi yang kita peroleh makin meningkat. Amin. Baik, teman-teman semuanya, Ramadanku totalitas hari ini. Ramadanku totalitas, benar-benar totalitas. Nah, akhlakku berkualitas, alhamdulillah kita mendapat banyak ilmu di sana. Dan yang paling akhir, belajarku tuntas. Artinya kita belajar bagaimana kita berliterasi menjadi pemimpin nanti di masyarakat. Karena yang kita pelajari hari ini dan besok tidak hanya literasi, tapi kita mempelajari bagaimana kita bisa memimpin menjadi imam di masyarakat, baik itu melalui istighosah, melalui tahlil, melalui bagaimana kita dakwah bil kolam, nah, di masyarakat. Itu yang bisa kami sampaikan. Sampai ketemu lagi di Tok Tok Wo yang akan datang. Salam literasi, salam Ramadan 1444 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.